Striker Bayern Munchen, Robert Lewandowski, membuat klarifikasi usai kata-katanya soal mega bintang Paris Saint-Germain, Lionel Messi, disalahartikan. La Pulga mengalahkan Robert Lewandowski yang menempati peringkat kedua dalam ajang Ballon d'Or tahun ini. Akan tetapi, pembahasan dan berita mengenai Ballon d'Or tahun ini nampaknya masih belum bisa hilang begitu saja. Terlebih lagi, pro dan kontra terus muncul dari para penikmat sepak bola Eropa soal kemenangan Messi. Penyerang asal Polandia itu sebenarnya hampir saja mendapatkan Ballon d'Or pada tahun lalu. Akan tetapi, acara penganugerahan ditiadakan karena alasan pandemi COVID-19. Messi pun sempat menyampaikan pujiannya kepada Lewandowski saat menerima trofi Ballon d'Or ketujuhnya. Namun, kata-kata tersebut kemudian ditanggapi negatif oleh Lewandowski. "Saya tidak begitu antusias untuk mendapatkan penghargaan Ballon d'Or 2020," kata Lewandowski. "Saya ingin pujian dari Messi menjadi pernyataan yang tulus dan sopan dari pemain hebat dan bukan hanya omong kosong," ujarnya. Mengetahui kata-katanya disalahartikan, Lewandowski pun cepat-cepat mengklarifikasinya. Lewandowski mengaku justru tersentuh dengan pujian yang dilontarkan Messi di acara Ballon d'Or 2021. "Komentar saya telah disalahartikan. Saya tidak pernah mengatakan bahwa kata-kata Messi tidak tulus," kata Lewandowski seperti dikutip dari media Polandia Kanale Sportivoim. "Saya menghormati dan menghargai Lionel Messi tanpa batas, dan sekali lagi saya mengucapkan selamat kepadanya karena memenangkan Ballon d'Or 2021. Tutur striker berusia 33 tahun itu menambahkan. Nah, bagaimana menurut kalian tentang respek Lewandowski kepada Messi? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar.